ketemu lagi sama Miss Mada. Mondar Mandir. Yang apa? Nah iyalah tentunya tuh yang paling cantik cerita sepanjang hari. Nah iya bener kan, masa ya Miss bohong sih. Pemirsa, sekarang ya Miss itu mendengar-dengar kabar berita. Miss kadang-kadang tuh bingung nih pemirsa. Karena apa? Dikarenakan sekarang itu naik yang namanya motor nggak boleh ngerokok. Naik mobil juga nggak boleh ngerokok. Terus yang kedua, mainan handphone saat pengendara itu juga nggak boleh, katanya tuh mau ditilang. Lalu katanya tuh yang dengerin musik pakai headset itu juga katanya mau ditilang. Masa ya kayak begitu pakai ditilang sih? Kasian juga ya kalau misalkan orang-orang para pengguna kendaraan itu kalau mengangkat telepon bingung dong kalau misalkan ada yang penting. Nah tapi ini Miss penasaran, itu dari tadi tuh di sana tuh udah halo, itu ada apaan sih? Jangan-jangan itu peringatan dari Pak Polisi itu, ame Bu Polisi. Penasaran nih pemirsa, Miss juga pengen tahu yuk, Miss juga pengen nanyain yuk ame Bu Polisi, ame Pak Polisi, yuk. Betul, jadi ada tadi ada beberapa pengendara khususnya ini yang umum nih, itu kadang-kadang dia sambil buka map nyari jalan itu sambil bawa motor, itu resikonya sangat tinggi, rugi dia bawa, apa ruginya itu bagi yang pengendara juga, bagi yang dibawa juga. Itu kita lakukan peneguran juga Mbak. Jadi untuk penindakan saat ini kita minimalisir, skala prioritasnya adalah pengingatkan kembali, penyuluhan, terus supaya tidak melakukan pelanggaran itu lagi. Oh gitu, ya udah ini kan Bapak kan sekarang kan masih pengen negor-negorin orang, apa ngasih penyuluhan. Miss pulang ikut ya Pak ya? Boleh Mbak, silakan. Iya, iya, nanti Miss juga pengen jadi polisi-polisian ya. Baik Mbak, terima kasih ya, banyak. Ya udah, iya, iya, yuk Pak, ayo Bu, kita ke sana yuk, kita ikutan yuk. Miss mau ikutan negor-negorin itu orang-orangnya, ayo, ayo. Jadi kalau kadang-kadang sambil naik motor konsentrasinya berubah, wah ini rute mana nih yang harus saya lewati, itu bahaya sekali Mas. Lebih baik berhenti, buka mapnya dulu, seperti itu. Jadi jangan ditaruh di depan seperti ini sambil naik motor, umatnya juga yang rugi, penumpangnya juga nanti yang rugi. Ya lain kali mending disapuin, kita lepas Mas ya. Iya baik. Ya, silakan Pak. Ngerti kagak? Beneran? Iya. Mani buka aja liatin dulu dong. Dikit aja. Ya udah, Mas hati-hati ya. Jangan begitu lagi. Jangan chattingan sama pacarnya. Iya, kasihan penumpangnya ya. Ini penumpangnya udah mesem-mesem ini di belakang. Entar dulu, Miss tanya dulu sama penumpangnya. Mas. Masnya ribet kagak sih kalau misalkan lagi jadi penumpang itu terus ada main-main handphone gitu, Mas? Ribet. Ribetnya apa? Nyanyi, masih ngomong apa sih? Miss kagak denger. Terus ya udah Mas, kalau misalkan ada Mas supir ininya, ojeknya, kalau misalkan itu dikasih tahu aja Mas. Karena ini kan demi keselamatan Masnya sama Kang supirnya ya. Ya jangan ya mulu. Beneran ini. Ya udah deh, Mas hati-hati ya. Salam buat pacarnya ya. Iya ilah. Turun, bapak! Udah kayak anak kucing aja, kayak sama lengkong!
baik mobil maupun motor, dan juga ke keselamatan untuk yang diboncengin juga. Nah iya begitu. Nah itu kan berarti kan mengambil sesuatu hal yang positif. Begitulah. Ngerti kagak? Masa iya kagak ngerti sih? Ya udah deh pemirsa, pesan Miss Monda Mondar Mandir ini harus tetap menjaga keselamatan dan utamakan keselamatan. Ya. Ya udah deh pemirsa, tetap saksikan Miss Monda Mondar Mandir. Karena Miss Monda tidak hanya untuk menegur saja, tetapi melainkan Miss Monda akan menyapa dan juga mengingatkan bagi mereka-mereka yang